buang satu. Saluran pembuangan airnya basah, sumbat kayaknya. Di sini kita pakai pipe cleaner, belinya di toko online, harganya Rp150.000. Tadi udah pakai metode siramin air panas yang menjadi sampai beberapa liter gitu, tapi masih nyangkut ini. Genangan ini udah beberapa jam. Sekarang kita coba metode kedua. Kalau nggak bisa mungkin harus pakai biasa itu ya. Saukin terus kan pokoknya. Katanya sampai nyangkut. Menarik. Ternyata katanya ini panjangnya 10 meter. Oke, masih bisa. Enggak bisa. Diputar katanya biar kotoran-kotorannya itu ikut keputar juga, tapi kok malah bagian itu diputar. Kalau ini kan berarti nggak benar karena yang putar cuma putar. Mungkin panjang. Gue takut kayak kena gue sih. Gak ada kotorannya, adanya rambut segini dong. Kayaknya salah caranya. Masih kayak gini dong. Apa cara kita yang salah, atau memang ini masalahnya beda? Mungkin nonton YouTube dulu. Definitely faster. Si kunci itu suka putar-putar gitu biar dia. Gitu yang enak. Los gitu nih. Harusnya tuh kenceng ya. Sama dorong lagi. Nah, ya nih, kelihatan. Oh iya. Wih, kan enak liatnya. Scroll you. Wih, ajaib. Berarti tadi itu kita maksanya kepanjangan. Iya. Kita harusnya sampai di. Muter-muter gitu. Soalnya kan pipa itu memang kayak gini ya harusnya. Atau dia turun ke bawah. Soalnya kayaknya emang ada U-nya. Iya, ada U-nya namanya. Soalnya pas tadi gua ketemu itu gua masa kan mungkin dia naik lagi dari situ. Iya. Oke, buat. Biar lihat. Wih, nice. Oke. It works. Kalau gitu bisa diakui. Wah. What? Rambut semua. Iu. Coba ya. Yang ini yang bocor. Aduh. Dan suaranya sih kayak mau penuhin gitu. Tapi aku. Oke. Wah, gara-gara rambut ini. Ya rambut semua. Ini semua lagi sih. Udah males gitu. Obon sih mungkin bisa bikin yang itu juga.
aman. Lebih aman sampah. Iya pasti. Oke, nah ini bersihnya potong kemudian potong. Sekali lagi ya. Gampang soalnya kan. Kalau caranya benar. Kotor banget sih rambut kayak gini di dalam sarung-sarungan. Nah kan gini bisa syuting dengan tenang ya gitu. Kalau enggak nanti gancur. Bawa rambut. Bawa rambut ya. Sekarang aja. Kayak udah tangan gitu. Jadi sampai nyangkut gini dia nggak bisa turun lagi, jangan dipaksain. Oke, ini terus kuncinya sini. Loosin dulu, kuncin biar kabelnya nggak ikut muter. Tadi salah kita di situ juga. Ini kuncinya. Jadi diambil. Losin lagi ya. Kalau udah nyangkut, harusnya udah nyangkut. Sip. Jadi gitulah vlog nomor 1 unclogging the drain. Bahasa Indonesia apa ya? Bersihin saluran yang nyangkut gitu aja. Kalau bisa.